sebuah ledakan terjadi di salah satu jembatan penyeberangan di wilayah Kherson, Ukraina. Rekamannya ramai diperbincangkan di Telegram pada Kamis 8 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan peristiwa ini terekam melalui UAV Orlan. UAV Orlan adalah kendaraan udara tak berawak pengintai yang dikembangkan oleh Pusat Teknologi Khusus di St. Petersburg untuk Angkatan Bersenjata Rusia. Tampak jelas ledakan terjadi sebanyak 3 kali. Akibatnya, jembatan penyeberangan tersebut hancur.